Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Dua galaksi spiral berjarak sekitar 60 juta tahun cahaya dari bumi. Para astronom di teleskop Gemini North di Hawaii telah merilis gambar menakjubkan yang menunjukkan dua galaksi spiral dalam proses tabrakan dan penggabungan. Galaksi bertabrakan NGC 4568 dan NGC 4567 juga dikenal sebagai galaksi kupu-kupu atau galaksi butterfly karena berbentuk lobus ganda yang menyebabkan interaksi mereka. Terletak 60 juta tahun cahaya dari bumi di gugus Virgo dan akan membentuk galaksi elips baru di sekitar 500 juta tahun menurut pernyataan dari Noir Lab yang mengoperasikan teleskop Gemini North. Gambar baru memberikan para ilmuwan tentang apa yang akan terjadi sekitar 5 miliar tahun ketika galaksi kita Bima Sakti bertabrakan dengan tetangga besar terdekatnya, galaksi Andromeda. Bentrokan itu akan memberi setiap galaksi perubahan, serta kemungkinan melemparkan matahari dan tata surya ke wilayah yang berbeda dari galaksi yang dihasilkan. Gambar tersebut menggambarkan tahap awal penggabungan galaksi, salah satu peristiwa paling spektakuler di alam semesta dan menunjukkan kedua galaksi terkunci bersama oleh medan gravitasi timbal balik mereka. Masing-masing pusat NGC 4568 dan NGC 4567 masih berjarak sekitar 20 ribu tahun cahaya, sekitar 3/4 jarak antara bumi dan jantung galaksi kita yaitu Bima Sakti. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait galaksi bentrok antara NGC 4568 dan NGC 4567 yang dikenal sebagai galaksi kupu-kupu. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.